Lewat. Berarti cek. Ingredient dari makanan ini gampang sekali. Contohnya ini ada bombay, bombay yang sudah dicop. Terus juga ada kentang, ada dry chili atau cabai kering. Terus juga ada cengkeh, ada pala, ada bombay juga yang di slice panjang, ada paprika mix. Tiga warna atau dua warna opsional itu, dan ada juga garlic atau bawang putih yang sudah dicop. Nah, ini bumbu-bumbu yang rata-rata mereka gunakan atau mereka pakai untuk setiap masakan mereka. Di sini ada curry powder, saya sediakan kurang lebih satu sendok makan. Terus ada curry turmeric powder, saya siapkan satu sendok teh. Cumin juga ada, itu kurang lebih ada satu sendok teh. Dan chili powder itu saya siapkan untuk masakan hari ini, itu ada dua sendok makan. Oke, bawang putih, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, menjadi seperti ini, sampai wangi dan harum. Yummy. Harinya sudah datang. Oke. Yum. Baginya sudah cukup bagus dari kari, cumin, dan chili powdernya. Baginya sudah si, kita biarkan sampai semua ingredient matang. Jadi kita aduk-aduk supaya tidak kering atau apinya dikecilkan. Jadi yang terpenting buat kontrol semua makanan
buat kontrol semua masakan itu. Tapi udah seringnya kita untuk mengaduk. Ini curry vegetable-nya. Dan ini dal garlic dal bread.